Hello? You got a friend in me. You got a friend in me. Halo Ma Bro, apa kabar semuanya? Udah lama nih gua enggak login ke akun CODM gue ya, Ma Bro. Udah sekitar 5 bulan ya. Gua enggak upload konten CODM di channel ini. Terus kalian ingat enggak konten ini yang gua pernah buat ini, Ma Bro? Nah, di situ gua kasih tahu alasan gua jarang main CODM, kenapa? Dan gua juga bilang kalau gua bakal tetap luangin waktu buat kalian untuk bikin konten CODM. Nah, mungkin di antara kalian bingung kenapa udah 5 bulan enggak ada konten CODM satupun, padahal gua udah bilang ke kalian kalau gua bakal sempetin bikin konten CODM. Jadi gue kasih tahu lagi untuk kalian yang belum tahu ya, walaupun sebenarnya beberapa ya udah pada tahu. Nah, setelah video yang itu rilis, Ma Bro, gue langsung dikontak pihak Arena Breakout untuk dijadikan partnership, atau istilahnya gue ditawarin kontrak kerja berbayar lah untuk bikin video-video AB. Dan di kontraknya gue diminta untuk gak upload konten game lain ya, khususnya CODM ini. Setelah gue terima ya, gue harus tanggung jawab sama apa yang gue pilih. Gue bener-bener all in main game Arena Breakout yang katanya orang-orang tuh ini game susah banget. Emang susah sih, jujur gue akuin, Ma Bro ya, ini itu game FPS tersulit dibandingin game FPS lainnya menurut gue. Bahkan gue suka baca komen tentang game ini, banyak yang gak kuat mental buat maininnya, Ma Bro. Tapi setelah gue belajar dan bermain di game Arena Breakout yang menurut gue susah ini, Ma Bro, akhirnya gue berhasil menjadi top 1 legendary pertama di Indonesia, Asia, dan di akhir season gue juga tetap menjadi yang pertama di Indonesia. Ya, buat jadi motivasi aja sih kalau hal tersulit itu bisa kita ubah asal kita mau mencoba dan belajar. Terus sekarang gue udah bisa main game CODM lagi, tapi penonton Arena Breakout tetap tenang, gue masih tetap bikin konten Arena Breakout juga. Ya, ibarat kata rumah kampung gue itu di CODM, dan gue sedang merantau ke Arena Breakout dan pastinya akan pulang ke CODM lagi, terus melanjutkan rantauan gue. Ya, seperti itu, Ma Bro. Oke, yuk langsung aja, Ma Bro, gue mau login ya, Ma Bro. Yuk, kita gaskan. Jadi ABC Aimer, Ma Bro, kalian lihat deh. Wah, jadi ABC Aimer ini teman gua, ini mantan tim gua. Kenapa akun gua berubah? Ya, gua kasih tahu ke kalian. Jadi akun CODM ini gua lagi pinjemin ke teman gua yang lagi turnamen terbesar di Indonesia Major Series. Jadi namanya berubah ya. ABC.Aimer. Ya enggak, gua berubah dulu lah. Gua enggak ubah dulu. Mulai koleksi. Wah, skinnya bro, gokil sekali ya. Tapi ini berkembang ya. Gua berasa di joki nih. Gua enggak main CODM 5 bulanan. Dan waktu itu kalau nggak salah level gue tuh kayaknya nggak nyampe 200 deh. Sekarang udah 308, men. Ya, level di CODM itu makin berkembang kan, sampai 300 lebih ya, 350 mah bro ya. Wah, gue perkenalan dulu deh, perkenalan lagi. Dan di sini gue lihat-lihat tuh ada perks baru yang sangat bermanfaat di CODM. Gue udah tahu sih kegunaannya apa ya. Kebal misalnya kita kena taktikal, kayak apa ya, Syro Bomb yang bikin pelan ya kan, item-item taktis ya yang berbahaya, pokoknya itu jadi nggak berpengaruh lah. Mantep lah ini, Ma Bro, berarti kalau jadi raser makin mantep ya, nabrak-nabrak tidak perlu ketakutan kena stun, kena flashbang semacam itu mungkin. Nah, udah kangen banget sih sama arteri, serius dan apa asli pak, saya udah kangen banget nih sama arteri. Oke, Ma Bro, sekarang gua masuk ke mode latihan dulu, Ma Bro. Kita praktis dulu ya sebelum kita masuk ke rank legend petir. Soalnya ini ranknya itu udah legend petir, Pak. Ya, musuhnya pasti top-top global, ya, top leaderboard, Ma Bro. Waduh, kita harus parasin aim dulu, Ma Bro ya. Oke, ini sebagai pembelajaran juga, misal kalian vakum main CODM bisa lihat cara gua latihan nih, Ma Bro ya. Langsung aja gaskan. Oke, seperti itu. Oke, aim-nya masih oke. Kita coba lagi. Oke, mantap. Nice. Wow, nice. Kita coba senjata lain, Ma Bro ya. Oke. Shotgun. Aduh, lama nge-nge shotgun. Oke. Wah, mantap. Gokil. Oh, nice. Wah, udah. Nah, kita panasin. Lanjut lagi, kita pakai senjata apa nih? Draw 556 yang lagi meta ya. Wah, ini red dot, ini settingan temen gue nih. Kadang gue pakai round set biasanya. Oke, kita panasin dulu. Biar kita tidak ini ya, gemeteran nanti mainnya. Oke.
Yoi, let's go. Mantap. Terjo mah bro. Wah, gokil sih. Grow, mantap juga ya no recoil ya bro. Ya udah. Nih, kita sudah latihannya dan saatnya kita berperang lagi di CODM ya bro ya. Mantap jiwa bro. Let's go. Oke mah bro, gue udah di dalam game map slums mah bro. Yaudah kita lihatlah bagaimana aksi Ocha untuk memenangkan match ini. Ya kita pakai apa dulu? Wah ini deh. Ya, ya ini dulu aja. Let's go mah bro ya. Kita gaskan. Oke. Gas. Kita jadi rusher pertama seperti biasa. Ngeras orang paling depan. Guys. Kok gua rip M, guys. Aduh, sorry. Oke, okay. Gua pasti akan belajar dari kesalahan gua. Gua akan semakin belajar, namanya juga adaptasi. Ya kan? Bohong. Nice, mabro. Spawnnya di mana ya mereka? Di sini spawnnya. Dan gua dibokong tanpa tahu asalnya. Dalam adaptasi ini yang harus dipelajari adalah kita harus ingat-ingat tempat spawnnya lagi. Misalnya kita habis vakum, kita harus ingat-ingat itu. Karena tempat spawn itu begitu penting sih, sangat penting. Biar kita tahu posisi musuh. Aduh, mabar mati. Oke, okay. Setup ya. Oh, pada suka pakai gas kentut ya. Nooo, gue ngeliat orang sih di kanan. Gue tadi mau ke kiri. Yang bener. Bener ketemu anak ABC guys. Ya tuh ABC teman-teman. Oke, ulti gua masih mantap. Ulti gua. Masih lumayan loh ulti gua sama bro. Kalian bisa lihat ya. Oke, nice. Oh my god, ma bro, itu udah mantep banget barusan ya. Oke, okay. Dapat spawn, kita dapat spawn nih. Bagus nih. Kesalahan musuh adalah tidak ada yang anchor, tidak mengambil spawn. Salah besar sih. Nice, udah vital guys. Betul ya, teman kita nih. Musuhnya ABC juga. Wah, ABC mendunia ya. Mantan tim gua. Gokil ya ABC ABC ini. ABC 5 dasar. BTW nih, gua ditawarin manajer gua, mantan manajer gua untuk kembali pro scene. Gimana menurut kalian? Gua balik ga? Aduh. Apa full content creator, guys? Ya, ini sih kayak konten dulu sih, soalnya ini mah bro, kemungkinan gua ada partnership lagi, kemungkinan ya. Oke, kalamin dulu bro deh. Aduh, siapa itu? Aduh pak, kenapa nggak multi jauh banget itu? Aduh mah bro, ultinya pada jauh-jauh banget ya. Keras. Oh, lu tahu gue di kanan. Kanan dia maksudnya. Nah, mantap banget ya slide. Gue masih tepat loh tembakan gue nih. Oh,
Waduh. Apa itu air-air, ma bro? Wah, gila, gokil ya. Apakah kita langsung MVP, teman-teman? Gak tahu. Aduh. Harusnya gue nengok kanan. Aduh, sakit banget bro. Serius. Eh, kamu di mana musuh? Ih, ada aja emang nih. Spot-spotnya aku bingung mah bro ya. Dibokong lah ini lah. Di ABD. Nice mah bro. Gokil ya. Belum coba pakai shotgun juga. Wih, apa itu? Oke, ma bro. Kita sudah keluar shotgun kita nih. Mati kau, maju. Aduh, kenapa itu gak mati dia mah bro? Pas pindah kan? Ah, pindah. Waduh, bahaya ini. Waduh, double kill sih. Cuman jangan sampai lah pindah spawn. Aduh. Kau dek, coba dek. Mana lagi musuhnya mah bro? Coba dia. Ah, langsung menang kita ya. Duh, ini ya, belum terlalu balik. Tapi gua MVP sih mah bro. Menggokil nih keramas ini. Ya, ulti gua pegangan masih oke lah. Cuma perlu diasah dikit lah. Wow, mantap jiwa map. Tereng teng teng. Wih, poinnya 5300 bro. Gara-gara arteri nih, gara-gara arteri. Ya, berkat arteri. Oke, kita ikut joget dulu. Mantap, ini BTW masuk top leaderboard 399. Lumayan lama bro ya. Legend Pythir ini ya kan. BTW kalau kalian mau top up atau joki, gue tuh masih buka nih walaupun gue main game lain gitu loh ya. Masih buka di odzstore.com itu ya. Ini sih menangis mah bro ya. SD-nya pas kita mainin dapetnya begini mah bro. Ini map gue yang paling gak gue suka sih mah bro. Terus gue gak suka map ini mah bro. Terus deh. Yang bener. Apalagi dulu pas turnamen pernah sih main di sini tuh. Aduh nggak. Kalau bisa jangan main map ini lah. Main aja guys terminal nih. Biaya kita bisa nyaman. Ternyata tuh. Astagfirullahaladzim. Ada yang mati depan gue. Santai dulu. Sniper guys, gue gak ada slot of sniper maksudnya. Oh. Ya ini sih itu toh. Temen gue mati ternyata. Gue ngambil sniper orang. Maksudnya keluar guys. Aneh ya. Aneh sih kata gue. Karatin dan mati dia. Nice bro. Sini mana lagi guys? Mana lagi teman-teman? Gua nggak melihat ya. Halo. Nah, mantap. Harus lebih pede sih sebenarnya ya. Kalau kita pede tuh pasti mantep ya kan? Kadang kalau udah terlalu pede tuh kadang blunder kadang. Terkadang
bang, masuk bang. Yes, woy. Ngecep. Wah, rata bro. Full kill sih. Mana musuhnya? Ke bagian satu doang mah bro. Gokil sih teman-teman gue ini, jago-jago sih. Asli pak temen gue jago-jago ini. Coba lah ngeras lagi kita ya. Buset. Ini terlalu pede yang ini sangat terlalu pede. Ah ya, mati langsung kita rata semua. Mana ya? Soalnya musuh sniper semua gitu. Kalau kita rush tuh kayak gimana gitu, teman-teman. Ya Allah, snipernya. Ya kan gue benci map ini, guys. Ya, tapi semoga aja menang lah ya. Pas lebat. Semua itu pada main di ujung-ujung main sniper ya. Sebenarnya gue bisa main sniper, cuma ada loadout aja nih. Ya, loadoutnya cuma ada 3 senjata. Ini aja. Defend the objectives. They have the bomb. Oke, bro. Langsung aja 4 kill. Wah, bareng lagi. Woi, kill terakhir buat gua, guys. Itu masuk 4 kill malah buru gua. Gokil ya. Grau ini memang gila sih. Bahaya sekali di grau. Sangatlah berbahaya buat teman. Meta sekali. Mana lagi musuhnya, guys? Sampai dulu. Complete the mission. Gua bingung jadinya, kira ada step, kira ada step, ya kan? Bingung jadinya kan? Kayak mana itu? Udah grow lagi aja kita. Defend the objectives. They have the bomb. Get down, sniper. Sniper gokil-gokil ya. Duh, gila juga. Masih kita kalah, guys. Ini kalah, teman-teman. Gue percayakan sama Grau sih. Gue percayakan sama Grau sih ini. Ini pokoknya Grau harus mantep lah. Ini gue harus menaklukkan map yang menurut gue tersulit lah ini. Di CODM terminal ini sulit kali pak. Oh, jangan keculik pak. Gila. Temen gue ngapain nih? Gak mental kayak kita nih. Nice. Good job. Planting, planting, planting. Wih, rata bro. Ini kita jago nih. Ya, mau lu jago banget bang. Thank you sudah meng-carry.
Thank you bang sudah meng-carry. Assalamualaikum. Gue ngeri-ngeri. Ngapain ngeri. Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Ya akhirnya gue main CODM lagi, walaupun gue gak tahu ke depannya bakal upload terus-terusan atau tidak mah bro. Ya ya pastinya akan gue usahakan lah mah bro, insyaallah ya. Dan buat kalian yang mau top up atau joki gameran, yang berikut langsung aja ke website gue odzstore.com. Atau kalian lagi cari akun game sultan, langsung aja follow Instagram @kedojibukit-bukit. Seperti biasa, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.